Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang pesawat tempur F-18 Hornet. Go, yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Pesawat F-18 Hornet adalah pesawat tempur supersonik bermesin ganda serbaguna buatan Amerika Serikat yang dapat menempuh kecepatan 1915 km/jam atau setara dengan 1034 knot. Pesawat F-18 Hornet dipersenjatai dengan senapan mesin 20mm M61 Vulcan serta dapat mengangkut beberapa roket, rudal, dan bom. Pesawat ini terbang perdana pada tanggal 18 November tahun 1978. Serta diperkenalkan perdana pada tanggal 7 Januari tahun 1983 dan status masih aktif sampai sekarang. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Sedangkan di game, pesawat ini mempunyai pertahanan hit point 2000 serta kecepatan 77,8 knot atau setara dengan 144 km/jam. Dan hanya dipersenjatai dengan senapan mesin GAU 25mm serta rudal AIM-4 Falcon. Rudal kendali udara ke udara dipadu yang pertama operasional di Angkatan Udara Amerika Serikat. Rudal ini dibangun mulai pada tahun 1946. Serta pertama kali diuji coba pada tahun 1949 dan masuk ke layanan militer pada tahun 1956.